Tak hanya soal pemandangan alam yang cantik yang berhasil memukau dunia di sirkuit Mandalika, namun belakangan sosok wanita cantik yang berambut dikepang satu ini berhasil buat warganet gagal fokus. Wanita berambut panjang seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan Etnang Ijab, tampak wanita itu mengenakan helm proyek berwarna merah. Ia terlihat sibuk berbicara dengan salah satu pegawai seperti membahas pekerjaan. Dengan mengenakan kemeja lengan panjang bermotif garis-garis, serta dipadu-padankan dengan kacamata, jeans, dan sepatu safety, rupanya membuat warganet terpukau dengan penampilannya. Bahkan, sejumlah warganet menyebut sosok wanita tersebut mirip dengan Dakota Johnson, pemeran Anastasia Steele di film Fifty Shades of Grey. Jumlah warganet pun dibuat penasaran dengan sosok wanita tersebut. Dalam kolom komentar, ada yang menyebut wanita itu berasal dari Gresik, Jawa Timur.